Okey, macam-macam telatah kami sepanjang nak sambut Syawal. Beginilah cerita bermula. Ya Allah, ya Tuhanku, dia lena lagi. Oi, bangun. Siang lena, malam lena. Bila masa nak berjaga? Bangkit. Ni. Buka mata, buka mata. Kiri sikit, kiri. Buka mata. Bangkit. Apa? Awal ni. Semua orang nak buat kerja, adik. Bangkitlah. Tolonglah sama orang. Penat tak nak buat kerja. Besok dah lah raya. Hang tidur je kerja hang. Boleh tak jadi berguna sikit? Aku tak lah mengandung orang lain pun. Penat juga. Bangkitlah buat apa yang boleh. Bangkit. Inilah hari yang paling aku banyak kena sabar. Ingat nak mampu ya dia ni. Tak faham-faham. Kau baru pukul 11. Nak kecoh-kecoh apa? Aku ni dah lah tengah sarat mengandung. Bukan aku bawa anak semut. Aku bawa anak orang. Sampai tak ada belah kesian langsung dekat aku ni. Selagi aku ni tak putih dua. Selagi Tuhan tak tenang kan? Pelan-pelan sikit lah berjalan. Tempat buku aku. Apa yang Doria balik ngaji ke? Wee. Hampa dengar tak berita tadi? Dok, siapa tengok berita tadi? Dok, tak guna lah hampa ni. Hampa tahu dok, PM baru announce tahun ni kita boleh balik raya. Setelah 2 tahun kita tak jejak kaki kat kampung tahun ni, alhamdulillah kita boleh balik raya weh. Aku tak tahu lah nak buat macam mana. Aku rasa seronok sangat. Aku ni sampai tak ingat dah raya tahun lepas pakai baju apa, raya tahun sudah tu pakai baju apa. Apa benda yang tak ingatnya? Apa ingat dah last kita dapat beraya kat kampung, budak tu main beraya yang tercekik bahulu tu. Kita bagi ayat-ayat suami yang jenuh busung tu dialah. Tapi tak best sebab bukan kat kampung. Tahun ni kita boleh balik kampung. Hampa memang tak respect aku. Sebab aku tak tanya pun kenapa aku diam kan? Aku kalau dengar raya aje aku rasa nak marah. Aku dengar raya aje aku rasa nak marah. Baby! Tanya ni tadi, tanya kenapa? Tanya! Kenapa aku diam? Tanya! Tak ada, aku ni pergi cakap dengan doktor. Doktor hampak dekat aku, uri aku ground floor. Uri aku dekat bawah, sepatutnya uri aku dekat atas. Tapi dia pergi ground floor. Jadi, aku memang tak boleh buat kerja apa pun. Dan doktor kata kemungkinan besar anak aku akan lahir pramatang. Maksud aku kena tahan hospital awal. Apa faham tak? Apa faham tak situasi aku ni? Lepas tu macam nak raya? Aku boleh buat semua kerja yang ada dekat rumah ni. Hampa yang kena tolong aku buat semua kerja dalam rumah ni. Tambah-tambah hang! Hari tu hang mengandung aku cari macam-macam kat hang tau. Dia rusak lah, busak lah, tupai lah. Hang kena tolong aku kali ni. Takkan disebabkan hang, kami bertiga tak boleh balik kampung. Cuba lah! Hang ingat sikit kan, hang tu level bawah-bawah tapak kaki aku tau. Respect sikit. Mengandung je kot. Orang lain pun pernah mengandung tak teruk macam dia pun. Ingat besar sangat ke? Hang tak boleh raya, kami semua tak boleh raya. Yang Kak Long dengan Joyah ni pun sibuk nak beraya dengan dia. Hang nampak tak kerang aku sengit ni? Jangan macam-macam. Weh, aku tak setuju. Aku tahu raya hari tu aku ni mengandung. Dialah pergi cari apa benda. Rusa lah, kuda lah, kucing lah. Aku tahu benda tu dia susah payah. Tapi kali ni, takkan kita nak tunggu dia juga tak berbaloi? Memang tak berbaloi langsung. Kita 3 orang, pasal dia seorang je, semua tak boleh balik. Aku tak tahu. Aku mana balik. Aku fikir. Weh, 2 tahun. Weh, 2 tahun tu lama kot. 2 tahun, 365 hari darab 2. Kita tak balik kampung. Takkan semata-mata sebab maruk tu kita tak boleh balik. Agak-agak lah. Aku nak abang awal-awal tau. Kalau apa-apa jadi pun, aku akan balik juga. Aku tak heran dia. Tapi tak best lah. Tak cukup korang. Mengat! Tak! Dekat aku ni. Aku tak dengar kan? Mungam. Baby! Wow! Amboi, hari ni lambat sangat eh!
perempuan macam aku ni mengandung hari-hari. Susah sangat kau nak minta tolong. Dah 2 tahun tak raya sama-sama. Tahun ni nak raya sekali pun susah sangat ni minta tolong pun. Jadi aku nak hamba raya dengan aku. Aku tak heran tau perasaan hamba tak mau raya dengan aku. Kau mampu juga hamba, tapi aku nak raya dengan hamba. Okey? Jadi aku ada satu task ke hamba. Hamba pergi cari daging dendeng dekat aku yang paling sedap. Aku nak tahu, aku tak boleh. Kalau aku raya, aku pay dah. Aku tak minta apa-apa tau. Aku tak minta susu semut ke, susu ikan ke. Aku tak minta. Aku minta daging dendeng. Dendeng. Susu ayam pun aku tak mahu. Pergi cari kat aku dendeng yang paling sedap dan duda bok mai sini. Tu saja. Mana abang Grab ni? Aku dah lama dah tak sampai-sampai lagi. Itulah, bukan senang nak cari orang jual dinding ni. 3-4 orang je jual. Ibu mengandung pun satu hal. Dalam banyak-banyak benda, dinding juga dia nak. Eh, sampai dah. Macam mok. Nah, sibuk sangat daging dinding. Aku dapat pun. Ingat kau okay you. Cerah nak? Cerah nak? Ish. Banyak sungai lah. Ingat senang kan nak cari dinding-dinding? Dia tak mau yang tu. Liat lah. Cayang lah. Tak pedas lah. Tahu dah? Aku dah order dah. Aku dah ada masalahnya ni. Aku dah order 3-4 kali. 3-4 kali juga rider duk bertukang. Lah ni aku tak tahu siapa yang ambil dinding aku ni. Daripada tadi tak, daripada tadi. Kata dah on the way, dah on the way. Tak sampai-sampai lagi. Try lah tengok. Tukuk lah dapat. Ha, tu? Ha, dia dah. Dia dah. Sampai dah. Cari ni, mata-mata untuk hang. Sudah pernah ingat-ingat, aku tak tahu. Segalanya di hujung jari anda. Gerak kan? Pasal. Sekat je mata hang pada aku. Hei, mengadul dia tu kan sejak mengandung cerewet gila yang tu tak mahu, yang tak mahu. Hang tadi tak mahu kan? Tak mahu juga dia. Tak mahu. Hang dia lah, hang dia. Aku tak mahu tepah. Dekat apalah. Loh, bukan sampai 2 kali pun dia tak mahu. Tak tahu dia. Betul lah ni akulah yang order. Hang order. Hang order lah pula. Try lah. Adul lah. Oh, weh. Aku rasa aku jumpa dah. Nama dia Dinding Anak Beranak by Kekasih Kitchen. Habis tu siap ada review lagi daripada apa tu influencer tu nama apa, Shida Melvin. Aku rasa dia ni kalau buat review makanan apa-apa pun memang sedap. Awak dah kata sedap ke? Dia pun kata sedap nak mampu. Ya Allah, aku rasa memang yang ni the best lah. Aku order lah. Sampai dah. I believe I can fly. Jumpa rasa nak dinding ni. Dia kat mana ni? Grab juga. Ni adalah dinding yang paling high rate review. Huh? Nak tahu tak nama dia apa? Apa? Dinding Anak Beranak. Rasa? Anak Beranak mana? Dia pasal Anak Beranak siapa pun. Rasa tengok. Mana kata abang? Dinding dari Pari Punta Kekasih. Kelazatan daging dinding yang tiada tandingannya. Kekasih.
Alhamdulillah, akhirnya dapat juga berkumpul beramai-ramai sekali lagi selepas 2 tahun ditipu hidup-hidup oleh kerajaan kita tak dapat balik raya. Seronok tengok mereka semua ni siapkan preparation untuk raya, malam raya, walaupun ada yang acah-acah depan kamera, ingat aku tak tahu. Tapi tak apa. Allah, 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 hak ni pun tengah-tengah jalan lah nak main guli pun. Banyak ada beradik aku. Aku seorang je yang pandai masak dari kecil sampai dalam ni. Kalau cantik, pandai masak, aku tak tahulah. Tak tahulah aku ni macam perfect. Aku sempurna. Aku memang sempurna daripada yang lain. Mana dia senduk aku ni? Aku rasa aku letak sini tadi. Aku ni dah nak kacau rendang. Mana pi tak tahu. Di mana dia ni? La ilaha illallah baby! Aku duk cari senduk ni, hantar tak? Hang boleh nak ambil senduk ni buat TikTok? Hang ingat famous sangat ke hang tu? Hang ingat banyak ke viewers TikTok hang? Mari sini! Patutlah ramai lelaki tak mungkak hang. Perangai tak senonoh. Ya Allah. Awak ground floor aku berasa boleh macam ni. Oh, tak lawak ni malam-malam raya nak meruah ni. Ya Allah. Wih. Tak habis-habis buat masalah. Daripada bulan puasa, sebelum puasa ni, malam raya ni dia boleh nak beranak. Ya Allah, Shatila Melvin! Hang nak beranak malam ni juga? Allahu Akbar! Sia-sia je lah kami duk tatang hang selama ni macam minyak yang penuh. Rupanya hang scam kami berempat. Weh, janganlah beranak malam ni. Kami nak raya, besok nak raya. Allahu Akbar, Shatila, oi.